Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel KTP48. Kali ini saya ingin membahas sedikit pengalaman ya pada saat penggantian rem mobil, di mana saya menggantinya, memperbaikinya karena rem tersebut jika digunakan los. Adapun langkah pertama yaitu membuka ban. Setelah ban dilepas, kita lepas bagian rumah remnya dengan cara memukul-mukul karena area tersebut, bagian tersebut sangat keras dilepas. Dan bisa menggunakan juga pelumas untuk memudahkan melepasnya. Selanjutnya kita lepas, kita perbaiki area kampas remnya, kita bersihkan dengan menggunakan bensin ya, supaya bersih dia bagian tidak ada terdapat lumpur-lumpur. Setelah dibersihkan, kita kocok remnya, kita perhatikan oli remnya apakah jalan atau tidak. Selanjutnya setelah oli berjalan, oli rem, minyak rem berjalan, kita cek kembali bagian rem depan dengan langkah sama seperti yang dilakukan terhadap rem ban belakang. Dan ini adalah hasil dari proses perbaikan rem. Alhamdulillah hasilnya bagus. Terima kasih. Top, hati-hati di jalan.